yang tidak sanggup menghadapi asam garam kehidupan sebagai seorang pegawai tentera, maka silalah keluar baris. Jangan buang masa saya. Wow. Bukannya mengikut telunjuk pembekal atau ejen yang menawarkan komisen, saya sendiri yang akan menilai semua pembelian. Wow, Masya Allah. Jadi langsung dinilai langsung oleh yang di Pertuan Agung, ya. Tidak asal tunjuk, ya kan? Nah, Allahu Akbar. Bahkan mungkin ketua polis tidak tahu, tapi yang di Pertuan Agung itu sudah tahu dan faham gitu kan, bisa menjelaskan ini yang bukti ciri-ciri pemimpin yang memang Masya Allah cerdas ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video requestan daripada kawan-kawan sekalian guys ya. Di sini ada dua video yang Masya Allah ya guys ya, kita akan melihat bagaimana ya pengakuan daripada ketua polis yang pernah bertugas di Johor tentang istilahnya yang di Pertuan Agung guys ya. Nah, kita akan melihat bagaimana ya kan penilaiannya, bagaimana kecerdasannya dan bagaimana keilmuannya. Jom kita simak videonya guys ya. Dan ini sangat-sangat menarik sekali, biar tidak salah paham jangan sampai skip videonya, tonton dari awal sampai terakhir ya, supaya tidak terjadi salah paham. Nah, tanpa berlama-lama jom kita simak videonya guys. Let's go. Justru Datuk Sri sendiri sebagai individu yang pernah menjadi Ketua Polis Negeri Johor di mana Sultan Ibrahim Kebahaduli Yang Maha Mulia Seri Pada Kebahagiaan Pertuan Agong kita yang ke-17 sekarang ini berasal, Datuk Sri pernah bekerjasama dengan begitu erat dengan Kebahaduli Baginda Tuanku. Mungkin Datuk Sri boleh menceritakan sedikit, berkongsi pengalaman pribadi Datuk Sri, bagaimana rasanya semasa berurusan dengan Baginda Tuanku dan apa pengalaman manis yang Datuk Seri boleh kongsikan kepada kita semua sepanjang Datuk Seri menjadi Ketua Polis. Wow, menarik ini. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin syafiil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang pertamanya terima kasih banyak kerana menjemput saya untuk berkongsi kenangan dengan adalah isu-isu berkaitan dengan Suri Diraja dan hubungannya dengan polis Diraja Malaysia. Berkenaan dengan soalan tadi, saya sebelum ditukarkan ke Johor, saya adalah Ketua Pengurus Pengarah bahagian Counter Terrorism. So pada Februari tahun 2020, keluar satu arahan pertukaran saya untuk berpindah sebagai menaikkan pangkat sebagai AKP Johor. Dan apabila saya mendapat tahu dimaklumkan dengan pertukaran itu, jadi perasaan pertama saya itu memang saya pun gemetar ya, apabila dimaklumkan akan berpindah ke Johor dengan kita pun dapat banyak maklumat ataupun ada di persepsi orang kan, Kebahaduli Yang Maha Mulia Sultan Johor ni orang yang kahang, tegas sebagainya lah. Saya pergi hari pertama, saya selepas menyerah tugas, majlis setelah menyerah tugas, saya mendapat nasihat daripada bekas Ketua Polis Johor yang dulu untuk membuat satu surat warkah untuk memohon mengadap, kenan tunggu untuk mengadap. Itu petang itu juga, hari pertama saya di Johor, saya pun buat surat warkah untuk mohon mengadap. Dua hari selepas tarikh tersebut, saya dititah mengadap oleh Tunku Mahkota Johor. Itu saya pun agak tak pasti ya, sebab saya mohon untuk menghadap Kebahaduli Tuanku, dia menjadi titah. So, tapi atas nasihat bekas Ketua Polis Johor yang dulu, saya pun pergi menghadap.
TMJ. Alhamdulillah disambut dengan baik. Kemudian saya ingat saya ada dekat sejam lebih saya dengan TMJ, Tunku Mahkota, kita berserapan sekali. Dan Tunku Mahkota bertitah, dia kata, "Datuk Johor ni senang Datuk nak kerja, kita Datuk pastikan bangsa Johor, negeri Johor ni aman dan selamat." Datuk buatlah tempat tu. Banyak persepsi-persepsi negatif yang dilemparkan lah. So Datuk jangan ambil pusing, kalau ada masalah Datuk datang jumpa, menghadap. Tu lepas lebih kurang dekat sejam lebih tu saya pun balik, dan dua hari tiga hari lepas tu saya dititahkan Ketua Dewi Tuanku untuk menghadap. Saya kata inilah masa yang saya tunggu. Saya pun memang gemetar kan. Saya tak pernah menghadap Ketua Dewi Tuanku. Deg-degan lah pasti kan. So apabila saya sampai di istana dan saya sedang menunggu di dalam bilik ruang tamu lah, Tuanku angkat masuk, saya bangun, selut. Johor tak ada sembah, selut. "Assalamualaikum Tuanku." "Waalaikumsalam." "Datuk sila duduk." Saya memang dah gemetar tu. Sebelum saya sempat duduk lagi di kerusi ni, saya masih ingat lagi soalan pertama yang Tuan Dewi Tuanku tanya saya. "Datuk, nama badan Datuk G12000 duduk. Datuk ni James Bond kan?" dia kata. Saya masih ingat itu soalan tu. Saya tersentak. Wow. Maksudnya Tuanku dah kaji background saya kan. Biasanya kita nombor IC kita lah, nombor badan, nombor polis. Kalau lah Tuanku dah study karakter ataupun nombor badan macam mana, saya memang yang lain pun Tuanku tahulah kan. Dan saya ingat jawapan saya kepada Tuanku. Saya kata, "Ampun Tuanku, nombor badan patik memang G12007. Patik memang daripada cawangan khas. Tapi patik bukan dari bahagian counter espionage. Patik pada bahagian counter terrorism." "Oh, counter terrorism kan?" Mungkin untuk ice breaker. Dan dia nak, dia tengok saya memang kemental. Dan apabila Tuanku bercerita, benda yang sama Tuanku bercerita. "Datuk di Johor ni, Datuk pastikan aman sebagainya lah. Kalau Datuk ada masalah, Datuk datang jumpa saya, boleh ambil nombor telefon saya," dia kata. Dia saya tak peta dan diri saya. Nombor telefon, handphone, WhatsApp, Datuk nak menghadap, datang menghadap. Kalau ada sebarang kemusykilan, Datuk jangan jumpa. So dia cerita banyak dengan sejarah Johor sebagainya lah. Pertama kali saya hadap Tuanku dan alhamdulillah berjalan lancar. Tuan Dewi Tuanku ni memang kita tahu lah, memang sikapnya kita nampak lah memang tegas. Tegas tapi ramah. Dia bijaksana, ramah, knowledgeable lah, memang berpengetahuan luas, berketerampilan. Tengok gambar-gambar yang dulu ada memang kemas. Itu karakter-karakter yang ada pada Tuanku. Dan alhamdulillah, kalau di Johor ni, apabila saya sampai Johor, banyaklah isu-isu berkaitan dengan isu pendatang asing, isu kehidupan parti, isu dadah, isu apa ni, sempadan, jenayah biasalah, memang jenayah ada banyak. So, jadi itulah yang saya tekankan. Bagi saya paling mudah apabila saya berurusan dengan Buah Dewi Tuanku, saya tidak ada masalah. Tuanku ni memang menepati masa. Biasanya kalau ada saya nak menghadap Tuanku, saya akan pergi pukul 7:30. Tuanku dah ada pun dapat di Mados ataupun di istana lah. Saya akan menghadap, brief apa yang perlu, sembah maklum apa yang perlu, dan saya balik. Dan Tuanku ni seorang yang pemurah dan dia terus terang. Kalau ada apa-apa dia akan cakap terus. Itu yang menyebabkan saya pun terus terang. Tuanku punya, saya katakan tadi, memang pengetahuan dia luas dalam bidang apa pun, sama dalam ketenteraan, senjata, kenderaan. Kadang-kadang senjata api yang ada dalam museum dia lah, Tuanku sebuah dunia. Saya pun tak tahu senjata jenis apa. Tapi Tuanku boleh jelaskan satu-satu helikopter, terbang. Setiap isu yang kita bincang, memang Tuanku ni fingertip dia di ujung jari. Dia memang... Jadi bisa dikatakan sudah mengetahui semua gitu kan. Bahkan apa namanya, mungkin ketua polis tidak tahu, tapi yang di Pertuan Agung itu sudah tahu dan faham gitu kan, bisa menjelaskan. Ini yang apa namanya, bukti ciri-ciri pemimpin yang memang Masya Allah cerdas ya guys ya. Semua mengetahuinya, Allah. Berpengetahuan luas. Berpengetahuan luas. Banyak benda kadang-kadang yang Tuanku tanya saya pun, kadang-kadang saya tak dapat nak jawab. Tapi saya ni terbuka. Saya kata, "Ampun Tuanku, patik mohon, patik nak kisemak.
check baliklah sebab saya tak berani untuk bercakap yang satu yang tak pasti dengan tu sebab fakta memang ada pada dia. Wow. So itulah format yang waktu saya berusaha dengan tu sebagai KP 2 tahun di sana. Orang ku bagi kebebasan kepada saya untuk melaksanakan tugas sebagai KP. Jadi, tak ada orang yang berani untuk saya lah. Itu yang banyak operasi saya dibuat di Johor kerana sokongan padu ke bawah duli tuanku untuk saya buat laksanakan semua tindakan bagi memastikan jenayah dapat dibentras di Johor semantap-mantapnya. Wow, itu keren banget sih guys ya. Datuk nih James Bond ke? Wah, itu udah lagi gemeter-gemeternya terus langsung ditanya seperti itu ya kan, Masya Allah. Dan apa ya guys ya, kita bisa melihat bagaimana gambarannya di Pertuan Agung Malaysia sekarang itu ya, daripada penjelasan Pak Cik Ayub ya kan, Pak Cik Ayub ya yang kongsi pertama kali menghadap Sultan Johor. Dan Masya Allah ya, kita boleh tahu semuanya sekarang bagaimana ya kan pengetahuan ya daripada istilahnya yang di Pertuan Agung sangat-sangat luas sekali, dan kecerdasannya mungkin IQ-nya kita nggak tahu ya guys ya berapa ya kan, pastinya seperti itu dan pasti di atas rata-rata orang-orang seperti presiden, raja itu pasti IQ-nya di atas rata-rata, berbeda dengan kita yang memang IQ-nya itu paling ya 90-80. Pernah saya cek itu kalau yang di internet loh guys ya, itu masuk IQ ke berapa saya itu 95 atau 99 seperti itu ya guys ya. Itu kecil banget ya kan. Terus kemarin juga ngetes IQ anak saya itu ke psikolog. Nah, terutama istilahnya karena dia itu di sekolah ya kan, kalau kita lihat di sekolah dia aktif banget. Ternyata ketika dicek IQ-nya itu 115 seperti itu ya guys ya. Dan saya wah kaget aja, saya aja nggak sampai 100. Oke, kita lanjut satu lagi ya guys ya. Di sini ada sebuah video ya kan, tak sanggup sila keluar baris ya, yang di Pertuan Agung ya kan, jangan buang masa saya. Apa hal nih, kita nak tengok ya kan, kita tengok bersama. Ini daripada Harian Semasa juga, jom kita simak videonya guys, let's go. Wow. Pesanan saya, saudara-saudari mesti cekal dan tabah untuk terus berlatih dan memimba ilmu baru bagi mengharungi keadaan dunia yang semakin mencabar dan menyesuaikan diri dengan teknologi pertahanan terkini. Okay. Jika ada yang tidak sanggup menghadapi asam garam kehidupan sebagai seorang pegawai tentera, maka silalah keluar baris. Jangan buang masa saya. Wow. Saya juga ingatkan adalah menjadi tanggungjawab kepada semua pegawai tentera untuk menjaga disiplin pada setiap masa, terutama apabila memakai pakaian seragam. Jaga tingkah laku dan jangan sekali-sekali membuat perkara yang tidak bermaruah. Allah. Jangan musnahkan kepercayaan masyarakat terhadap pasukan tentera, dan jangan kerana nilai setitik rosak susu sebelanga. Saudara-saudari sekalian, suka saya ingatkan, kejayaan pegawai tentera menuntut sikap jujur dan amanah serta pengorbanan dan tak setia yang tidak berbelah bagi demi mempertahankan kedaulatan negara.
Justru itu, jangan sekali-sekali ada pegawai tentera yang terlibat dalam amalan rasuah. Wow. Terutamanya melibatkan urusan pembelian peralatan dan kontrak kerajaan. Wow, tegas ini di sini. Kedaulatan maruah negara akan tergadai jika amalan rasuah dan salah guna kuasa diamalkan di kalangan pegawai tentera. Jika saya toleh ke kiri dan ke kanan, tiada pegawai yang lebih banyak khusus dari saya. Oleh itu, jangan nak terberang. Selaku pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia, saya tidak akan memberi muka kepada mereka yang mengamalkan rasuah, salah guna kuasa dan gagal melaksanakan amanah sebagai seorang tentera. Wow. Saya juga telah mengingatkan kerajaan untuk sentiasa menitik beratkan nilai-nilai amanah dalam semua urusan pembelian peralatan dan pembinaan kemudahan tentera. Selain itu, peralatan yang ini ingin dibeli mestilah bermutu tinggi dan memenuhi kehendak pasukan dan keperluan pertahanan negara, bukannya mengikut telunjuk pembekal atau ejen yang menawarkan komisen. Saya sendiri yang akan menilai semua pembelian. Wow, masya Allah. Jadi langsung dinilai langsung oleh yang di Pertuan Agung, ya, tidak asal tunjuk, ya kan? Nah, Allahu Akbar. Pembarisan pada hari ini adalah merupakan penghormatan yang tinggi buat saudara dan saudari sekalian. Saya mengucapkan tahniah di atas kejayaan ini. Masya Allah. Alright, ya, udah selesai videonya, dan itulah tadi ya guys ya, kita bisa melihat ya kan, di sini tak sanggup sila keluar baris, tegas ya kan, jangan buang masa saya. Jadi memang apa ya guys, kalau kita udah masuk tentara ya kita harus sabar, kita harus tekun, kita juga harus semangat untuk terus latihan ya kan, sesuai arahan yang di Pertuan Agung seperti itu. Dan kerennya di sini ya guys ya, yang di Pertuan Agung membahas tentang rasuah, dan jangan sampai ya kan itu terjadi kepada tentara, karena kalau terjadi kepada tentara saya tidak akan memberi muka. Waduh, masya Allah. Dan ini terbaik lah guys ya, pasti ketika kita istilahnya lagi enak-enaknya dengerin, waduh, ternyata nasihatnya seperti ini, ternyata yang disampaikan seperti ini, itu pasti akan membekas dalam dadanya. Dan apa ya, masa sih saya istilahnya sudah menjadi tentara ya kan, harusnya kan baik di mata masyarakat, tapi mungkin ketika kita melakukan rasuah akan hina di mata masyarakat dan juga tidak diakui ataupun dibuang muka oleh yang di Pertuan Agung, mungkin juga dengan tentara-tentara lainnya seperti itu. Wow, tegas banget dan appreciate banget lah ya kan kepada yang di Pertuan Agung dan juga tentara yang di Malaysia. Oke guys, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.